Halo semua, kembali lagi di Cowadiktif. Di video kali ini kita bakal bahas game lagi. Tapi game yang akan kita bahas kali ini cukup unik, karena kita bakal bahas game Pokemon di PS1. Nah, cukup unik kan? Jadi ada game Pokemon di PlayStation. Nah, jadi game ini bernama Pokemon Crazy Hit 2. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jadi, game Pokemon Crazy Hit 2 ini pada aslinya adalah game Pokemon versi KW alias game Pokemon palsu. Karena game Pokemon yang asli itu selalu rilis di Nintendo dengan developernya itu bernama Game Freaks. Sedangkan game ini tuh aslinya adalah game Crazy Hit yang pernah rilis di PS1 juga, tapi ini dibikin jadi KW, jadi muncul Pokemonnya gitu. Untuk game aslinya sendiri itu bernama Crazy Hit dan gameplaynya itu sejenis dengan game Whack-a-Mole. Jadi buat yang mau tahu apa itu Whack-a-Mole, itu tuh sejenis permainan yang nanti di permainan itu bakal ada binatang atau makhluk atau monster gitu yang muncul dari dalam lubang, dan nanti monster itu kita bakal pukul pakai palu. Nah, cuman bedanya di game ini tuh monsternya dirubah menjadi Pokemon dan palunya diganti dengan Pokeball. Game ini sendiri rilisnya pada tahun 2000. Look developer aslinya ini nggak diketahui ya, tapi untuk developer yang bikin versi jadi Pokemon ini bernama Poho dan Majoros. Oh ya, by the way, developernya ini muncul di starting screen-nya saat kita mulai gameplay, saat kita mulai gamenya. Dan dari hasil pencarian saya, untuk cover gamenya ini saya menemukan ada dua jenis covernya. Yang pertama ini ada cover yang Pikachu yang dulu pernah saya punya saat masih kecil, dan cover yang keduanya ini cukup unik teman-teman. Karena di cover yang versi keduanya ini tuh ada gambar Lugia dan Ho-Oh. Nah, gambar Lugia dan Ho-Oh ini tuh mirip banget dengan cover Pokemon Gold dan Silver. Ini kemungkinan Poho dan Majoros ini mereka ngambil sih dari cover Pokemon Gold dan Silver ini. BTW di game aslinya alias di game Crazy Hit yang aslinya itu tersedia controller khusus yang bentuknya tuh banyak tombol-tombol gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di box controllernya ini, ada gambar monster-monsternya juga. Cover di game aslinya itu ada dua warna ya. Yang pertama ada yang warna biru, ini adalah seri Crazy Hit pertama. Dan yang kedua ini warna kuning, ini adalah seri Crazy Hit yang kedua. Nah, tapi uniknya ya, kalau misalnya kita perhatikan, di cover game Crazy Hit yang kedua ini, yang warna kuning itu, ada monsternya itu yang kelihatan mirip banget dengan Gengar. Entah ini kebetulan atau memang disengaja oleh developernya ya, kita nggak pernah tahu, karena memang sulit untuk mencari informasi mengenai game original dari Crazy Hit ini. Karena untuk gameplaynya sendiri dari game Crazy Hit yang original ini, saya sama sekali tidak bisa menemukannya. Saya sudah mencarinya, baik itu bentuk video gameplay ataupun versi ISO yang originalnya, itu saya sama sekali tidak menemukannya. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya kita lihat dari controllernya, ini kemungkinan gameplaynya itu nanti bakal ada monster-monster yang muncul dari lubang-lubang, lalu kita tinggal tekan tombol yang sesuai dengan monster yang munculnya. Dan di situ kalau kita perhatikan juga ada gambar bom yang sepertinya dia akan muncul dari lubang, tapi kita harus skip alias kita nggak boleh pukul. Karena kemungkinan kalau misalnya kita pukul bomnya ini bakalan permainannya berakhir atau waktunya bakal lebih berkurang. Oke, jadilah dia teman-teman pembahasan kita tentang game Pokemon di PS1 alias game Pokemon Crazy Hit 2. Saya dulu pernah main game ini dan menurut saya gamenya tuh nggak jelas banget ya. Dan alasan saya bilang nggak jelas ini karena waktu itu saya belum tahu kalau game Pokemon Crazy Hit ini tuh adalah game Pokemon KW gitu. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau misalnya Pokemon itu sama sekali nggak pernah rilis di PS1. Nah, apakah di antara teman-teman ada yang dulu pernah main game ini juga? Silahkan komen di bawah. Oke, jadi itu saja pembahasan game kita kali ini. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau yang kurang silahkan komentar saja. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka silahkan di like, dan kalau kalian tertarik dengan konten seperti ini silahkan di subscribe. Dan sampai bertemu di video Cowadiktif yang berikutnya.